بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتم بالخير. أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi yang berbahagia ini telah dikurniakan kepada kita sekali lagi, dan juga kesempatan kepada kita sekali lagi untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Sebagai mukadimahnya pada pagi ini, kita tahu bahawa kelebihan menuntut ilmu itu amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam pun kita mengaji, pagi ini pun kita mengaji lagi. Jadi mengaji ni sampai bila habis? Sampai dekat nak mati lah. Mungkin ada di kalangan kita menganggap, menyangka, aku ni dah mengaji lama dah. Kitab macam-macam kitab dah tamat. Guru dah silih berganti. Ada di kalangan guru-guru yang aku mengaji ni sampai dah mati. Dah banyak dah ilmu aku ni. Tak perlu lagi nak dengar tazkirah ke, ceramah ke, nak mengaji kuliah-kuliah ni tak payah. Boring dah dengar benda yang sama aja. Sebab tu kita panggil tazkirah. Tazkirah ni benda yang diulang-ulangkan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu dapat munafaat oleh orang yang beriman. Kalau kita menganggap bahawa kita adalah merupakan sebahagian daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tazkirah yang akan disampaikan ini kita akan dapat munafaat. Banyak dalil daripada ayat-ayat Quran tentang kelebihan menuntut ilmu. Sebelum kita masuk kepada tajuk yang diketengahkan oleh pihak penganjur, nak sebut tentang kelebihan ilmu ni terlalu banyak. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Telah mengangkat Allah Subhanahu wa taala, mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu di sisinya dengan beberapa darjat. Orang yang beriman dan juga orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Darjat ini kedudukan, ketinggian seseorang di sisi Allah. Sebagaimana seseorang yang bekerja di atas dunia ni, dia ada pangkat dia, dia ada kedudukan dia. Macam polis ke, askar ke, sarjan, korporal, laksamana, apa dia lagi, dan sebagainya. Itu pangkat di sisi manusia. Adapun di sisi Allah Ta'ala, orang yang beriman ini dia ada pangkat, dia ada kedudukan. Di dalam hadis yang sahih disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Innal malaikata latad'u ajnihataha litalibil 'ilmi ridha'an bima yasna." Barang siapa yang keluar daripada rumah dia pergi menuntut ilmu. Salaka ini, salaka yasluku, maknanya mengikuti jalan orang dulu menuntut ilmu. Adapun jalan kita menuntut ilmu sekarang ni dah tak berapa tepat, tak berapa betul sebagaimana anjuran daripada Quran dan juga anjuran daripada Nabi. Dah tak berapa tepat, sebab tu ilmu yang kita dapat ni dapat sikit sangat. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Memang Allah Ta'ala tak bagi ilmu kepada manusia melainkan sikit. Yang kita dapat lagi sikit supaya tak ikut jalan orang dulu-dulu. Jadi Allah Ta'ala sebut cara menuntut ilmu ni macam mana. Bukan suruh belajar begitu sahaja tanpa tafaqquh, tanpa memperdalami ilmu yang kita belajar. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din.
وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak harus semua orang yang beriman itu pergi berperang ke semuanya. Jangan pergi berperang semua. Walaupun sebahagian sahabat ini semua nak pergi berperang, semua nak mati syahid. Sebab mati syahid ini adalah suatu kematian yang dimuliakan oleh Allah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah kamu menyangka orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala itu mati. Bahkan mereka hidup, tetapi hidup di sisi Allah. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tak sedar. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu menyangka. Tadi Allah Ta'ala kata, jangan kamu kata, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata. Ayat yang kedua Allah Ta'ala kata, jangan kamu sangka orang yang mati di sisi Allah Ta'ala itu mati, bahkan dia hidup dan diberi rezeki di hadapan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua orang nak mati syahid, Allah Ta'ala kata jangan pergi perang semua. Kalau semua mati, siapa yang akan mengembangkan, menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyambung kerja-kerja dakwah? Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Kena ada satu firqah, satu kumpulan daripada kalangan mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang beriman kepada Allah. Liyatafaqahu fid-din. Bukan liyata'allamu fid-din. Bukan disuruh belajar. Belajar, ramai orang belajar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata kena tafaqquh. Memperdalami ilmu. Kita kena faham sesuatu ilmu itu dengan secara faqih. Betul-betul faham. Kadang-kadang orang menyampaikan sesuatu benda, sesuatu maklumat, sesuatu ilmu, dia sendiri tak faham. Dia sendiri tak faham. Sebagai contoh, benda ni saya cicih sikit tapi saya sebut juga. Sebab benda tu realiti, benda tu berlaku. Bila ada pihak ataupun mana-mana individu, mana pihak ataupun mana-mana individu, dia tuduh orang. Contohnya dia kata orang ni Wahabi, ustaz ni Wahabi. Saya pernah tanya balik, Wahabi tu apa? Wahabi tu saya pun tak tahu. Saya nak mari ke Melaka ni, orang tuduh Wahabi. Saya tanya balik orang tu, Wahabi tu apa? Saya pun orang kata Wahabi ni sesat. Oh, maknanya dia tak faham apa yang dia sebut. Dia boleh melontarkan tuduhan, melemparkan tuduhan kepada orang, apa yang dia tuduh dia sendiri tak faham. Saya nak bagi ini satu contoh, orang yang belajar dia tak faham apa yang dia belajar. Dia dengar, dia tak faham apa yang dia dengar. Dia mengaji, dia tak faham apa yang dia mengaji. Kesan daripada tafaqquh ilmu ini, apa kesannya? Apa keperluannya? Apa kepentingan bila kita mendapat ilmu dengan secara tafaqquh, dengan secara mendalam? وَيُنْزِرُوا قَمْهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Memberi peringatan kepada kaum mereka. Bukan suruh mengajar, beri peringatan. Kalau mengajar, ramai orang boleh mengajar. Apa-apa yang orang suka, apa-apa yang mengikut selera orang, dia akan cakap yang tu je. Orang tak selera, orang tak suka, maka dia takkan beritahu. Cara apa yang disebut oleh Allah Ta'ala ni, orang suka tak, orang tak suka, kamu kena beritahu. Macam mungkin apa yang saya betangkan pagi, pada pagi ini tuan-tuan tak suka, tapi kena beritahu. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bukan semua orang suka. Sehingga Nabi terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai tentangan dan halangan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad, mereka hendak memenjarakan kamu. Perancangan orang kafir ini merancang nak tangkap Nabi, penjarakan Nabi, nak sumbat Nabi dalam penjara. Dan mereka nak usir kamu, buang daerah. Dan mereka nak membunuh kamu. Tiga cabaran yang terpaksa dilalui oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah Nabi, tuan-tuan? Apa salahnya? Allah Ta'ala sebut dalam suratul Buruj, kenapakah golongan Ashabul Uhud, golongan yang dibakar di dalam parit itu menerima hukuman? Kerana apa?
wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka diperlakukan melainkan kerana mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Orang nak kena tangkap ke, buang daerah ke, kena bunuh ke, bagi pendakwah-pendakwah pejuang-pejuang ini, kritikan, tekanan, cacian, dilabelkan dengan berbagai-bagai labelan, semua kerana beriman kepada Allah, semua nak bawa sunnah Rasulullah, semua nak bawa ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Tujuan dapat ilmu tadi dia kata waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, apabila mereka pulang kepada kaum mereka masing-masing. Tuan-tuan balik ni jumpa siapa? Yang pertama keluarga kita, anak isteri kita. Sampaikan apa yang tuan-tuan dapat pada pagi ini. Jiran tetangga kita, sahabat handai kita, kita sampaikan. La'allahum yahzarun, semoga mereka mendapat peringatan daripada apa yang disampaikan. Maknanya kerja kita ni sampaikan. Yang bagi hidayah petunjuk siapa dia? Allah. Dalam ramai-ramai ni belum tentu terima. Terima semua. Aku dah kenal dah ustaz ni, tengok dalam YouTube, dalam Facebook. Benda yang sama dia cakap. Ada yang respon macam tu. Tak ada benda baru. Aku dah agak dah. Dia cakap mesti cakap benda ni. Dan ada orang keluar saya ni anaconda. Bukan ular lidi, anaconda. Anaconda ni ular yang besar lah. Kalau belik-belik, waktu dia belik, susah nak lepas daripada belikan dia. Jadi ala kulihat, terserahlah kepada Allah. Orang nak gelar apa pun, yang pentingnya kita menyampaikan ajaran Allah ini berdasarkan kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan mereka mengambil peringatan daripada apa yang disampaikan. Jadi kena belajar betul-betul sampai peringkat tafakkuh. Yang kedua nak sebut, bahawa pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kepada kita sama-sama kita dapat menunaikan sembahyang subuh secara berjamaah. Di mana di dalam hadis yang sahih disebut salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bi 25 darajatan wa fi riwayatin bi 27 darajatan. Sembahyang subuh, sembahyang berjamaah itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama. Nak dibandingkan dengan sembahyang seorang diri dengan satu riwayat menyebut 25 darjat. Riwayat yang lain mengatakan 27. Darjat ini apa dia? Pendapat yang pertama menyebut bahawa darjat ini dia bukan pahala. Dia suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tadi saya sebut pangkat-pangkat di sudut dan di sisi manusia. Kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, insyaAllah kita ada pangkat, ada kedudukan, ada darjat di sisi Allah. Dia dapat 27 darjat ataupun 25. Sebahagian daripada ulama' di dalam mentafsirkan hadis ini, darjat itu adalah pahala. 27 kali pahala nak dibandingkan dengan sembahyang seorang diri. Imam Ibn al-Hajar al-Asqalani menyebut di dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari ini nama kitab, nama orang pun ada. Nama orang pun ada, nama kitab pun ada. Jadi apa yang saya nak sebut ni nama kitab dan pengarangnya Ibn Hajar, bermazhab Syafi'i. Dia kata yang dapat 27 kali ganda itu bukan ketika mula takbir disudahi dengan bagi salam, tak. Mula kita berwuduk lagi. Waman ahsanal wudu'a, barang siapa yang memperelokkan wuduk. Kita wuduk ini bukan sekadar kita membasahi anggota-anggota yang wajib, perlu dilengkapkan dengan perkara-perkara sunat. Apa dia? Melebihi sempadan ataupun had yang wajib. Sebab itu mari hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ummati yud'auna wa fi riwayatin ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat ataupun dipanggil pada hari kiamat di dalam keadaan ghurrah muhajjalin. Ghurrah ini apa dia tuan-tuan?
muka putih yang ada kepada kuda. Tuan-tuan pernah tengok kuda? Kuda pernah tengok? Kuda ni warna apa? Kuda ni macam-macam warna lah. Ada putih, ada kelabu, ada hitam. Sebahagian kuda, kulit dia berwarna hitam. Tapi muka dia putih. Muka dia putih. Kaki, tangan dia, dia juga putih. Itu dipanggil ghurrah. Maknanya muka putih yang ada pada kuda. Muhajjalin, muhajjalin putih yang ada pada tangan dan kaki kuda. Ini nak ceritanya kuda yang hebat, yang bernilai, yang digemari, disukai oleh orang-orang Arab. Kuda tu dia besar badan dia. Dalam banyak-banyak kuda tu, tuan dia boleh kenal antara kuda dia dengan kuda-kuda yang dimiliki oleh orang lain. Kesan daripada putih muka dan putih kaki ini bukan orang sopak. Di akhirat besok ini suatu lambang, suatu tanda kehebatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada air sembahyang. Macam istilah panjang tangan di dalam hadis Nabi. Apa maksud? Kita panjang tangan ni orang suka mencuri kan? Itu istilah yang difahami oleh orang kita. Adapun panjang tangan di sudut hadis ni orang yang suka menderma. Orang yang suka bagi duit, suka derma. Jadi muka putih, kaki putih ini adalah kesan daripada mengambil air sembahyang. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Nabi SAW bersabda bahawa aku mengenali umatku nak dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Bila bercampur kan umat Nabi Adam sehinggalah umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad boleh kenal. Yang mana umat dia, yang mana satu umat yang lain. Dari apa? Kesan mengambil air sembahyang. Apa yang saya nak sebutkan di sini bukan sahaja membasahi anggota-anggota yang wajib, bahkan dilebihkan. Di dalam mazhab Syafi'i kita, sempadan muka ni kan dilajakkan sampai ubun-ubun nak ambil ghurrah cahaya. Kalau tangan sampai ke siku, dilebihkan sikit. Wajib basuh kaki sampai buku lali, maka dilajakkan lagi untuk dapat muhajjalin cahaya. Sebab di dalam surah Suratul Hadid, manusia ini berjalan berdasarkan kepada apa? Cahaya masing-masing. Cahaya itu datang daripada mana? Daripada ibadat yang kita buat. Sembahyang, puasa, zakat, haji, wuduk. Dia menghasilkan cahaya yang akan menerangi, menyuluh kita di akhirat nanti. Di dalam manusia berjalan di dalam keadaan gelap gulita. Yang ketiga saya nak sebut bahawa dua jenis, dua sembahyang yang disebut oleh Nabi SAW, athqalul 'alal munafiq. Athqalu 'alal munafiq. Yang sembahyang yang diberati, yang berat dirasai oleh orang munafik. Sembahyang apa? Sembahyang subuh secara berjemaah dan juga sembahyang isya. Kerana subuh pada di zaman Nabi dia masih gelap, isya dah masuk gelap. Kita ni sembahyang lima waktu mesti dalam cerah lah kan, sebab kita ada lampu. Zaman Nabi tak ada lampu, sembahyang subuh dalam gelap. Orang munafik tak suka sembahyang dalam gelap. Sebab apa? Dia sembahyang untuk mempamerkan, menzahirkan, dia nak tunjuk ibadat dia kepada orang. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka buat sesuatu ibadat untuk memperlihatkan kepada orang. Itu dia panggil riak. Dan mereka tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit sangat. Dan disebut oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, barang siapa yang sembahyang isya secara berjemaah, seolah-olah-olahnya dia telah berkiam mulai setengah daripada malam. Dan barang siapa menunaikan sembahyang subuh berjemaah, isya sudah ada berjemaah, alhamdulillah semalam kita dapat menunaikan sembahyang isya secara berjemaah, subuh juga dituruti dengan jemaah, seolah-olahnya dia dapat mendirikan sepenuh malam. Qiyamul lail. Bila berkaitan dengan qiyamul lail, saya nak sebut, orang Melayu kita guna istilah tahajjud. Istilah tahajjud. Di dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala kata apa? Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam hendaklah kamu bertahajud. Apa makna tahajud? Tempat-tempat yang saya mengajar
Dan saya bagi kuliah, perkataan tahajud ni saya biasa dah hurai. Tahajud ni apa makna? Dia bukan nama bagi sembahyang. Dia panggil tarkul hujud. Tuan-tuan boleh buka mana-mana kitab tafsir, syarah-syarah, kitab-kitab syarah hadis dan juga kitab-kitab fiqah. Majoriti ulama menamakan tahajud ini adalah perbuatan bangun malam. Tahajud yakni tarkul hujud, tinggal tempat tidur. Bila tinggal tempat tidur, dia buat apa di malam hari? Sesuatu ibadah yang dia lakukan, semua dipanggil tahajud. Segelintir ulama sebut, sahaja yang menyebut tahajud ini dengan makna semayang tahajud. Majoriti ulama tafsir, ulama hadis dan juga ulama fiqah kata, tahajud ini perbuatan bangun malam. Tuan-tuan bangun malam, contohnya malam tadi, tak semayang pun. Bangun-bangun duduk atas katil tu duduk berzikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 ataupun berselawat kepada Nabi, ataupun berdoa kepada Allah, dipanggil tahajud. Tapi lebih baik diikuti dengan sembahyang. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini berqiyamulail setiap malam. Cuma qiyamulail yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sebelum tidur, kadang-kadang selepas bangun daripada tidur. Sebab itu ada hadis menyebut bila Aisyah tanya Nabi, satu malam Rasulullah tidur dulu sebelum dia witir. Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Wahai Rasulullah, adakah kamu tidur dulu sebelum berwitir? Sebab witir ini adalah merupakan sebahagian daripada sembahyang malam. Dia kata inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Nampak je mata aku tidur, hatiku sentiasa, hatiku tidak tidur, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah bila kita dapat menunaikan sembahyang Isyak dan subuh berjemaah, seolah-olah kita berqiyamulail sepenuh malam, apatah lagi pada malam tadi kita bangun bermunajat, berdoa kepada Allah, berusaha untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberi pada pagi ini iaitu kepentingan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, ayat yang tuan-tuan semua dah hafal dan selalu ditazkirahkan kepada kita tentang ikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh ikutan yang paling baik. Tak ada dah tuan-tuan contoh yang paling baik atas muka bumi ini, ustaz ke, tok guru ke, maulana ke, orang panggil saya maulana, tok syekh ke, habib ke, apa sahaja, Rasulullah paling baik. Jangan kita nak mendakwa aku ni maulana, aku ni ustaz, aku tok guru, aku paling baik, ataupun kita menganggap orang lain paling baik selain daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang lain Allah Taala tak istiharkan dalam Al-Quran. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam diistiharkan oleh Allah. Contoh yang paling baik dan perlu kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu ambil, kamu pegang dan ambil dan kamu amalkan. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul hendaklah kamu tinggalkan. Sebab apa kita nak kena ikut Rasul? Kerana Rasul ini adalah merupakan wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah wakil, rasulun. Sebab tu surat ini dipanggil apa dalam bahasa Arab? Risalah, maknanya utusan. Rasul adalah utusan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala nak memerintahkan kepada umat manusia melaksanakan sesuatu perkara, rasullah sebagai perantaraannya. Sebab itulah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, sampaikan apa yang disampaikan, yang diperintahkan kepada kamu oleh Tuhanmu. Kamu cerita kepada orang apa yang disampaikan oleh Allah. Kalau kamu tidak menyampaikan, kamu termasuk daripada kalangan orang yang menyembunyikan risalah Allah. Al-Kitman, salah satu daripada sifat yang
mustahil bagi Nabi SAW. Ketamakan ini maknanya menyembunyikan. Mustahil bagi Nabi. Kalau kamu tidak menyampaikan, kamu termasuk orang yang tidak menyampaikan risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala memelihara kamu daripada manusia. Peranan Rasul ini, Nabi Muhammad SAW menghuraikan apa yang dimaksudkan, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sebab itu di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Tidaklah kami mengutuskan mana-mana rasul di atas muka bumi ini illa bilisani qaumihi, melainkan dengan bahasa tuturan kaum mereka. Tujuannya apa? Liyubayyin lahum, untuk menerangkan kepada mereka. Maknanya peranan Nabi ini mensyarahkan, mentafsirkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bolehlah ada orang nak beramai dengan ajaran Islam ini hanya berpegang kepada Quran. Ah, hadis-hadis ni kami tak nak. Kan ada di Malaysia ni golongan anti hadis. Peranan hadis itu apa dia? Mensyarahkan, menghuraikan apa yang dalam Quran. Sebelum nak masuk tajuk panjang sikit, kita corner jauh sikit hari ni. Sebelum tuan-tuan nak makan pagi ni. Sebab benda ini realiti yang berlaku dalam masyarakat. Tak payah mengaji hadis. Benda ni dah selesai lama dah. Itu kesannya. Timbulnya ajaran-ajaran yang sesat ni kerana tak nak mengaji hadis, tak nak ambil petunjuk daripada Nabi SAW. Kalau kita tak berpegang kepada hadis Nabi, bagaimana kita nak melakukan ibadat haji? Bulan bila kita nak buat haji? Dalam Quran Allah Ta'ala kata, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Tak sebut bulan bila. Bulan Ramadhan ke, Syawal ke, Zulhijjah, Zulqa'idah, Jamadil Akhir, Jamadil Awal, boleh buat lah sebab tak sebut. Tapi tak, mesti bulan-bulan yang tertentu. Bulan-bulan yang tertentu disyarahkan, dihuraikan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Yang kedua, aqimus salah. Allah Ta'ala cerita, perintahkan wajib semayang. Dan disebut di dalam ayat yang lain, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu bagi orang yang beriman adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sembahyang lima waktu, tentang batas sah sembahyang ada cerita. Syarat sembahyang, batas sembahyang ada cerita dalam Quran. Rukun 13 ada sebut dalam Quran. Bagaimana cara nak masuk sembahyang? Memang suruh sembahyang. Nak masuk sembahyang macam mana? Tak boleh sembahyang. Nak mengetahui waktu-waktu sembahyang, mesti melalui hadis Nabi. Bila berlaku kesilapan dalam sembahyang, nak buat macam mana? Masalah muafiq masbuk tak sebut dalam Quran. Kalau tak pegang pada hadis Nabi, nak sembahyang macam mana? Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Bila nak puasa? Tuan-tuan kata, aku dah puasa lama dah daripada dulu. Aku puasa bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tak sebut dalam Quran. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Kesimpulannya, bagaimana nak beramal sesuatu amalan, sesuatu ibadat, kalau kita hanya berpegang kepada Al-Quran, tetapi tidak kembali kepada hadis. Sebab itu disebut di dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua arahan dan dua perintah yang mesti kamu buat. Amara ya'muru amran amraini. Dua perintah. Amara maknanya perintah. Dua perintah yang mesti kamu laksanakan, iaitu apa dia? Kembali kepada Quran dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dituduh sesat tak apa, kamu tak akan sesat. Buat macam mana pun orang akan tuduh. Tetapi kamu tak akan sesat sampai kiamat kalau kamu berpegang pada dua sumber yang asas ini. Jadi kembali kepada sunnah ini, hadirin sekalian, ditafsirkan oleh ulama ni apa dia? Takrif ataupun definisi sunnah ini dihuraikan dengan berbagai-bagai huraian dan tafsiran. Sama ada ulama usul, ulama fiqh ataupun ulama hadis.
Saya nak ambil huraian makna sunnah berdasarkan kepada syarahan huraian ulama hadis, iaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di sudut perkataan. Nabi sebut qala, Rasulullah sebut qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut begian. Ataupun sesuatu perbuatan yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi? Itu sunnah Nabi. Dan ikrar. Ikrar ini suatu pengiktirafan, pengakuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tak suruh, Rasulullah tak larang. Perbuatan itu berlaku di hadapan Rasulullah. Itu juga dipanggil sunnah. Dan sunnah yang saya nak bahaskan pada pagi ini, iaitu sunnah yang berkaitan dengan sunnatut tasyri'iyah. Sunnah yang berkaitan dengan hukum syarak. Sebab sunnah ini dibahagikan oleh ulama dengan beberapa sunnah, di antaranya sunnatut tasyri'iyah dan juga sunnatul jibiliyah dan sunnatut tarkiyah. Saya nak bahas satu, iaitu sunnah tasyri'iyah. Adapun sunnah jibiliyah, sekadar sepintas lalu, yang tu tak wajib kita ikut. Sunnah adat yang dilakukan oleh Nabi. Biasa-biasa adat Nabi ni, contohnya dia makan. Nabi makan apa? Makan buah kurma ke kan? Buah zaitun. Apa ada lagi? Roti. Kita tak wajib makan roti. Tak wajib makan buah kurma. Harus saja kita makan. Tetapi Nabi buat, betul. Maknanya adat orang Arab pada ketika itu, dia makan kurma dan makan roti. Boleh kita ikut dan boleh kita tak ikut. Contoh berpakaian, sunnah berpakaian, pakai jubah, pakai serban. Oh, jubah pun pakaian Nabi, serban pun pakaian Nabi. Wajib tak kita ikut? Tak wajib. Tuan-tuan nak pakai seluar boleh. Hari ni ada yang pakai kain, kain melekat, ada yang pakai baju Melayu. Tak salah. Sebab itu jibiliyah, sunnah adat Nabi. Sunnah apa lagi? Sunnah kahwin. Orang lelaki sebut kahwin, kahwin empat yang segar. Tadi nak tidur semua ni. Orang perempuan sebut kahwin dia marah. Orang lelaki segar. Nak bagi segar sikit sebut kahwin, kahwin empat. Walaupun tak mampu, teringin nak kahwin. Umur dah 80 lebih kadang-kadang orang lelaki ni, pakai tongkat mata nak buka pun tak larat. Dia sebut kahwin segar tu. Yang ni kahwin empat pun tak wajib. Semua harus sahaja. Jadi apa yang wajib kita ikut, sunnah yang berkaitan dengan hukum syarak. Ada di kalangan sahabat, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Wajiz fil Usul yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan. Ada di kalangan sahabat ini sayang kepada Rasulullah dan nak menepati segala apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah lalu pada satu tempat, ada dahan kayu menghalang dia. Contohnya macam mikrofon ni, halang dia. Rasulullah tunduk. Lalu kok satu tempat, satu kawasan, satu jalan tu ada dahan kayu, dia tunduk. Bila Rasulullah wafat, pokok tu dah jadi lalu lalang. Orang cantah pokok tu. Dahan tu orang cantah. Cantah tau kan? Potong. Dia lalu kawasan tu, dia tunduk juga. Dahan tu dah tak ada. Dia lalu, dia tunduk. Sebab apa? Nak melahirkan kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi orang kata yang tu tak wajib. Sebab Rasulullah buat tu dia ada sebab. Jadi apa yang kita nak bahaskan ini adalah sunnah yang berkaitan dengan tasyri'iyah, sunnah syarak. Sunnah dengan sebab itulah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi. Yang kita sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sunnah itu, sunnah yang baik ada sunnah yang buruk. Suatu contoh yang baik ada suatu contoh yang buruk. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah semua contoh yang baik. Hebatnya kita mencontohi sesuatu kebaikan kepada orang ramai ini, kita akan memperolehi pahala walaupun kita tak buat, orang buat. Wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wala yanqusu min awzarihim syai'a.
Dia bagi isyarat ke tu? Barang siapa yang mencontohi suatu perbuatan yang baik, dia dapat pahala dan juga orang yang mengikutinya. Bila sampai suatu masa, berdasarkan kepada syarahan dan tafsiran para ulama, benda tu dia tak buat dah. Mungkin dia mati ke apa kan? Orang duk buat lagi apa yang dia ajar. Dia dapat pahala lagi sampai dalam kubur. Sebab apa? Ilmu yang memberi manfaat, yang termasuk di dalam tiga perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza mata insanun wa fi riwayatin. Wa fi riwayatin idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu min illa min thalazin. Dia termasuk dalam ilmu yang memberi manfaat. Sebaliknya, barang siapa yang mencontohi sunnah yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang diajar kepada orang benda yang tak baik, dia dapat dosa. Orang mengikut itu juga dapat dosa. Bila dia mati, dia tak sempat bertobat kepada Allah, memperbetulkan kesilapan orang yang diajar sesuatu ajaran yang salah, maka sampai ke kubur dia dapat, dia dapat dosa. Sebab itu di dalam kehidupan kita, setiap hari, setiap ketika, kita kena fikir, sesuatu maklumat yang disampaikan, kita kena bertanggungjawab. Adakah ilmu dan maklumat itu didasari, diasaskan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya setelah kita mati, contoh itu dapat diikuti. Bila sebut kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan yang saya nak sentuh pada pagi ini, semua orang nak kembali kepada sunnah Nabi. Dan itu merupakan perintah. Bukan kata orang, khususnya para ulama. Lebih-lebih lagi imam yang empat. Semua nak kembali kepada sunnah Nabi. Semua nak kembali kepada Quran dan hadis. Mengapa ada di kalangan mereka ini berselisih pendapat di dalam banyak bab di dalam bab fiqh? Adakah mereka tak ikut sunnah Nabi? Adakah mereka tak pernah bertemu dengan hadis-hadis Nabi yang menceritakan dengan sesuatu hukum, sesuatu perbuatan dan sesuatu amalan? Jawapannya tidak. Mereka jumpa semua. Cuma di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku perbezaan di sudut pandangan dan pendapat. Contohnya di dalam satu hadis menyebut, "Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu." Barang siapa yang sembahyang jenazah dalam masjid, fala syai'a lahu. Tuan-tuan nak terjemah ke mana? Ada ustaz ramai sini kan? Fala syai'a lahu. Nak terjemah macam mana? Man shalla janazatan fil masjid fala syai'a lahu. Nak terjemah macam mana? Semua nak kembali pada Quran hadis kan? Lebih-lebih lagi imam yang empat. Sebahagian ulama kata fala syai'a lahu. Tak ada apa-apa salah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i boleh sembahyang jenazah dalam masjid. Kita sembahyang dalam masjid kan, letak jenazah dalam masjid boleh. Dalam mazhab Hanafi tak boleh, makruh. Fala syai'a lahu, tak dapat apa, dia kata. Hadis yang sama, matan yang sama, faham yang berbeza. Fala syai'a lahu, tak dapat apa. Siapa-siapa yang sembahyang jenazah dalam masjid tak dapat pahala. Saya duduk di Pakistan hampir 10 tahun, tak pernah tengok orang sembahyang jenazah dalam masjid. Orang duduk dalam masjid ada, jenazah dia tak keluar masjid. Jenazah ni dianggap sebagai bangkai, mana boleh bawa masuk dalam masjid. Nak kembali kepada sunnah, memang nak perlu wajib kembali kepada sunnah. Tetapi nak memahami sunnah, bukan pakai akal. Akal ini boleh kita gunakan di dalam kita melihat kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Fikir tentang kejadian alam dengan akal. Nak faham Quran dan hadis tak cukup dengan akal semata-mata, tetapi kena melalui tafsiran, huraian, syarahan yang dikemukakan oleh para ulama. Contohnya tadi tuan-tuan, nak balik kepada sunnah kan? Tok imam kita pada subuh tadi, dia jahar dengan bismillah. Saya nak sebut yang tu. Jahar tadi kan? Setengah tempat dia sirkan dengan bismillah. Hak mana satu betul? Semua nak kembali kepada Nabi. Adakah yang jahar ini dianggap bida'ah ataupun yang sir ini dianggap bida'ah? Kedua-duanya tidak bida'ah. Kerana khilaf ini adalah merupakan khilaf yang mu'tabar, yang diiktiraf, yang diakui oleh para ulama. Tuan-tuan boleh baca di dalam kitab Al-Bida'ul Munkarah. Tengok kamera
fokus sikit. Hakim kata saya cop kumpulan-kumpulan ni. Ni tengok baca kitab ni yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia bahaskan tentang kedudukan baca basmalah. Al-jahru bil basmalah fil Fatihah. Perbahasan tentang baca bismillah di dalam Fatihah. Ulama khilaf. Yang pertama saya nak sebut, adakah bismillah itu yang pertama sebahagian daripada surah Fatihah? Sebahagian ulama kata ya, sebab tujuh ayat sabaul matsani. Pendapat yang kedua kata tak, bismillah bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Cuma ulama sepakat bismillah ini dia ada ayat di dalam suratul Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu ada di dalam suratul Naml. Sepakat ulama kata bismillah dalam suratul Naml ini adalah ayat Quran. Selain daripada suratul Naml, ulama kata ini dia bukan ayat Quran. Dia suatu ayat yang tidak berkaitan dengan surah Fatihah tetapi diambil berkat. Bagi ulama yang kata dia sebahagian daripada surah Fatihah pula, beranggapan ayat Quran jadi surah Fatihah. Perlu tak dibaca dengan kuat ataupun dibaca dengan perlahan? Khilaf pula di situ. Dalam mazhab Syafi'i kata sunat dibaca dengan kuat. Tu yang Tok Imam kita baca kuat. Kalau saya Wahabi, saya akan larilah. Tak jadi makmum. Sebab apa saya jadi makmum? Sebab saya pun mazhab Syafi'i. Sebab tu saya tak lari. Sebab itu sebahagian daripada pendapat yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Kalau kita tengok di Saudi ataupun di Perlis lah, senang. Yang orang kata Perlis ni negeri Wahabi, tak. Kita tengok sebab mereka berpegang kepada mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini bismillah itu disirkan. Bukan tak baca, disirkan, baca juga. Sebab tu tuan-tuan tengok Syekh Sudaisi kan, dia baca pelan. 7 ataupun 8 tahun yang lepas dia jadi imam di masjid negara. Lepas dia khutbah, dia jemput dia jadi imam. Dia baca bismillah sir, berarti terus kepada alhamdulillah. Di Malaysia ramai pula orang ikut. Di Malaysia orang ikut pula, dia datang kan, orang tak cop. Tapi bila orang kata negeri Saudi ni orang hukum dengan sesuatu mazhab yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka bismillah sama ada jahar ataupun tidak, dia bukan masalah bid'ah, dia masalah furu', khilaf di sudut furu'. Kalau mazhab Hanafi pula tak baca langsung, dah tiga. Boleh baca dengan kuat, baca dengan pelan dan tak baca langsung. Tak bida'ah ketiga-tiga. Semua boleh berlaku. Saya baca sikit yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Bida'ul Munkarah. Laisa jahrul imami bil basmalah fi salatil jahriyah. Awal al-fatihati bida'ah. Dikata bukanlah menjaharkan oleh imam dalam sembahyang jahar ini pada Fatihah itu satu bid'ah. Li anna syafi'iyata yu'adduna bismillahirrahmanirrahim ayatan minal Fatihah wa ruknan fil qira'atiha idzil Fatihatu hiya sab'ul matsani wa bil basmalati ihda hadhihi al ayat. Dia kata bukanlah menjaharkan bismillah dalam sembahyang yang jahar itu, menguatkan bismillah di dalam sembahyang jahar. Sembahyang jahar dia ada sembahyang jahar dan dia ada sembahyang sir. Semayang jahar seperti semayang subuh, semayang maghrib, semayang isya. Yang ni bagi mazhab kita Asy-Syafi'i dijaharkan bismillah, yang ni dikuatkan. Dr. Wahbah Zuhaili kata dia bukan merupakan perkara bid'ah. Kerana ayat Fatihah itu adalah merupakan salah satu daripada surah Fatihah, dan surah Fatihah itu adalah merupakan rukun di dalam semayang. Rukun 13 itu salah satunya adalah baca Fatihah. Wal Hanafiyatu wal Hanabilatu yu'addunaha sunnatan. Mereka menganggap baca bismillah tu sunat aje dalam sembahyang. Tak baca pun tak apa. Walakin la yajharu aw la yujharu, tidak dijaharkan bihal la yajharul imamu, tidak menjaharkan. La yajharu bihal imamu, tidak menjaharkan oleh imam. Maknanya bagi mereka kalau nak baca pun baca pelan. Wa inna ma hiya atun nuzilat lil fasli baina suwari. Sesungguhnya diturunkan hanya untuk menceraikan, membezakan di antara satu surah dengan surah-surah yang lain. Jadi kesimpulannya dah tiga pandangan. Ada yang kata sebahagian daripada
surah Fatihah. Ada yang kata bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Dan yang ketiga pula, masalah yang kata sebahagian daripada surah Fatihah pula, ada yang mengatakan disunatkan jahar, ada yang dikatakan disirkan jahar. Maka tidak termasuk di dalam perkara-perkara bid'ah. Yang kedua, al-qunutus subhi. Tadi pun buat juga. Qunut pada sembahyang subuh. Ulama juga khilaf. Dianggap bid'ah ataupun tidak bid'ah. Buat pun tidak bid'ah, tak buat pun tidak bid'ah. Sebab itu Dr. Wahbah Zahili kata la yasihul qawlu bi anna al-qunutus subhi bid'ah wa innama huwa mukhtalifun fihi. Fahuwa thabitun fi sunnati fi ra'yil malikiyati wa syafi'iyah wa ghairi thabitin indal hanafiyati wa hanabilah. Dia kata di sini khilaf yang sabit di dalam sunnah bagi mazhab Maliki dan juga Syafi'i, maka dibuat pada sembahyang subuh. Adapun Hambali dan juga Hanafi tak buat. Khilaf ini juga tidak dianggap sebagai bid'ah ataupun tidak bid'ah. Kerana asal-asal kunut itu ada di zaman Nabi. Cuma sebahagian ulama kata Rasulullah ni kunut sebulan je, lepas tu ditinggalkan. Disebut sebagai kunut apa? Kunut nazilah. Bila berlaku sesuatu perkara kepada umat Islam, umat Islam mendapat kemenangan ataupun mendapat tekanan daripada orang kafir, buat kunut. Kunut ni Rasulullah buat sebulan sematarakah, kemudian ditinggalkan. Dan pendapat yang kedua kata, walaupun Rasulullah tidak istimrar di dalam membaca doa kunut setiap subuh, tetapi bila pernah buat, maka diteruskanlah. Ini juga dipanggil khilaf yang mu'tabar. Tidak boleh mana-mana pihak membid'ahkan pihak yang lain bila dia tidak, sama ada dibuat kunut ataupun tidak buat kunut. Jadi, bila nak kembali kepada sunnah ini, ini perkara-perkara yang asas yang perlu kita fahami, bahawa tidak termasuk di dalam perselisihan para ulama yang mu'tabar, dan perselisihan mazhab ini dianggap bid'ah ataupun tidak bid'ah. Jadi kalau kita nak sebut ni banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang berlaku khilaf daripada kalangan ulama yang tidak termasuk di dalam perbahasan bab bid'ah. Jadi untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, tuan-tuan kena dalam mengaji lah pula, mengaji hadis, dibahaskan secara terperinci dan mendalam bagaimana asas-asas yang dikemukakan oleh ulama yang boleh berlaku khilaf daripada kalangan mereka di dalam memahami sesuatu hadis. Tadi saya sebut satu tadi. Bab apa tadi? Bab solat jenazah. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain. Jadi, kenapa kita perlu memahami dengan secara yang mendalam perselisihan dan perbezaan pendapat ulama ini? Semalam saya sebut perbezaan pendapat ini tidak boleh berlaku perpecahan daripada kalangan umat Islam. Sama ada berbeza di sudut furu' akidah ataupun berbeza di dalam masalah-masalah fiqah. Isu yang berlaku yang terakhir kita nak sebut, walaupun mengurusi bagi masa sampai sejam dua jam, sebenarnya kuliah subuh ni dia 15 minit je. Tambah kuliah subuh 20 minit, setengah jam, ini dah hampir sejam. Dah sejam lah ni. Jadi tuan-tuan pun dah nampak tak berapa selesa, dah gelisah, nak minum teh, nak makan pagi. Saya nak ringkaskan, ini tidak termasuk di dalam perkara-perkara bid'ah. Yang kita kena hormat, menghormati di antara satu sama lain. Ra'i meraikan di antara satu sama lain. Bolehlah, barulah boleh kita mewujudkan perpaduan di kalangan umat Islam. Walaupun percanggahan itu akan berlaku sampai kiamat. Percanggahan itu akan berlaku. Nabi kata, la tarji'u ba'di kufara hatta yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Janganlah kamu menjadi kafir setelah peninggalanku, sehingga membunuh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Bukan saja berselisih, tetapi perselisihan yang membawa kepada pembunuhan, dia akan berlaku. Jadi kita tak nak jadi negara Malaysia ini yang tercinta, sebagaimana negara-negara luar, berbeza di sudut furu' agama, sampai berbunuhan di antara satu sama lain, suatu suasana, suatu keadaan yang tidak terkawal. Jadi nak halang benda-benda itu berlaku, kita cerita bahawa perbezaan itu tidak memboleh mana-mana kumpulan, mana-mana pihak mengkufurkan dan menyesatkan orang lain, dan nak membuang orang lain daripada ahli sunnah wal jemaah. Aku saja ahli sunnah wal jemaah, orang lain bukan ahli sunnah, orang lain semua masuk neraka, aku saja masuk syurga. Tak boleh. Ini perbezaan di sudut furu' kepada agama. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.